Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini saya akan membahas sedikit tentang zakat. Adapun pengertian zakat, zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih, suci, subur, dan berkembang. Zakat dalam Islam adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk disumbangkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Hukum membayar zakat ialah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat wajib zakat. Adapun syarat wajib membayar zakat harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, berakal dan balig. Yang keempat, berkecukupan, mampu secara finansial. Yang kelima, hartanya memenuhi nisab. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal atau zakat harta, yaitu zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Yang kedua, zakat fitrah. Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam, baik laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, tua dan muda, pada awal bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Adapun golongan yang berhak menerima zakat, berdasarkan Quran Surah At-Taubah ayat 60, terdapat 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, antara lain fakir, yaitu orang yang hampir tidak mempunyai apa-apa sehingga menyebabkannya tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua, miskin, adalah orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga, amil, yaitu orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhid dan syariah. Yang kelima, rikob, yaitu budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri sendiri. Yang keenam, gharimin, adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzah. Yang ketujuh, fisabilillah, adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti dakwah, jihad, dan semacamnya. Yang terakhir, ialah ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.